Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ekonomi Mega Satu. Musik serba-serbi sepak bola bersama Kurnia Mega. Nih, sekarang kita mau bahas prediksi Piala Asia karena sudah mencapai semifinal. Tanggal 6 ini nih kita bahas yang main di tanggal 6 dulu dah. Iya. Jordania lawan Korea Selatan. Oh, Jordania lawan Korea Selatan. Di tanggal 6-nya. Kita bahas tanggal 6-nya dulu. Di hari Selasa. Menurut lu, Jordania lawan Korsel. Korsel. Gua milih Korsel. Milih Korsel. Skor 2-1. 2-1. Sampai perpanjangan waktu enggak? Enggak. Waktu normal berarti? 90 menit? Enggak, normal lah. Iya. Kalau enggak normal, mah. Kan bisa perpanjangan waktu. Stress. Kan bisa... 2x15 perpanjangan waktu. Enggak berpanjang waktu. Normal waktu normal 90 menit berarti. Terus dari Bung Ucu. Jordania Korsel. Yang menang gitu dulu dong. Yang menang 3-2. 3-2. Oh, tipis. Cengit tuh berarti. Cengit. Waktu normal apa sampai perpanjangan enggak tuh? Normal. Normal berarti 90 menit aja. Kayak dia mah pada. Bang, menurut lo? Menurut gua skornya 2-1 tapi sampai perpanjangan waktu. Karena Korsel di beberapa pertandingan itu sampai perpanjangan waktu. Oh, lu menganalisa ya pertandingan berikutnya ya. Karena enggak konsisten sebelumnya. Karena enggak konsisten nih penampilannya Korsel nih. Iya. Tidak apa yang dipikirkan para penonton mungkin. Pikiran penonton apa? Yang akan main dengan mudah kan juga gitu. Ternyata sampai perlu waktu. Soalnya dia juga maksudnya pemainnya bergelimang harta dan dunia dan tata. Itu banyak pemain top Eropa, yang banyak kita kenal juga kan jatuhnya. Jadi aku kenal cuma satu doang. Son doang. Ada pemain PSG ya? Siapa? Injang ing. Lu bisa aja lo katanya kenal. Gue tahu ada pemain PSG. Soalnya terus Kim Min Jae, Bayern Munchen, Bang Injai, Kim Min Jae, Bayern Munchen defendernya, banyak dia main top, tapi kan dia nggak semudah itu, memenangkan pertandingan buktinya. Lalu juga pelatihnya juga bagus ya. Siapa tuh? Jurgen Klis. Man. Dari mana? Lu ikan singkat-singkat. Iya. Dari mana? Sepotong. Jadi, baju gua. Weh, mana gua nggak ngeliat apa itu? Germany. Germany. Iya, gua pecinta Jerman. Lu pecinta Jerman? Dari dulu. Kelas. Apa boleh dikasih tuh? Abis itu ini kan, Belanda. Oh, pindah. Iya. Gua naturalisasi dah gua di Belanda. Terus. Jadi jangan pas itu punya mereka. Di tanggal 7-nya antara 7. Tuan rumah Qatar melawan Iran. Menurut Bang Ucup, gantian udah menang napas aja tuh. Diem aja. Menurut Bang Ucup. Qatar lawan Iran. Qatar dimenangkan Qatar. Dimenang Qatar dengan skor 2-1. 2-1. Iya. Karena apa tuh bisa dia menang tuh? Karena kamu. Karena bermain kuat. Kuat? Iya. Kuat dong? Semangat. Oh, semangat. Semangatnya kenapa dia? Main bola apa angkat besi? Kuat. Minum kopi kali. Bisa jadi. Kosong banget habisnya. Iya. Semangatnya kenapa dia? Semangat doang. Ada bonus. Kan bisa ada macam-macam nih. Udah, iya. Ikutin aja terus udah. Bu, kayak tahu aja. Lu main Qatar apa? Iya. Official kali, official. Iya. Ya, dia orang dalam ya. Bisa tahu. Nah, kan biasanya kayak gitu ada faktor non teknisnya kayak bonus, dukungan keluarga, supporter, kayak gitu loh. Iya. Semangatnya. Kan gue tanya di bonus, ikut bonus. Iya, benar. Kalau lu, Qatar lawan Iran. Kalau gua karena ini pertandingan singit nih. Ini karena apa sih Qatar tuan rumah ya kan, satu sisi tuan rumah. Sementara Iran itu dari head to head
Iran mulu tuh menang ya, tuh. Lebih bagus ya. Lebih bagus Qatar. Ya kan. Iya Iran. Soalnya mentalnya juga walaupun dia bisa mengatasi situasi. Situasi. Ya kan. Karena dia juga main-main menang lawan Jepang. Nah Jepang. Itu. Lagi Jepang kan ibaratnya macan Asia. Ya kan? Ngaung ya kan. Dikit-dikit ngegrep, dikit-dikit ngegrep. Enak banget itu. Mau. Lu apa-apa mau, gua heran. Sama macan lu mau lu ditegrep. Mau. Besot lu, lu. Mama cantik. Iya, mama cantik. Macan. Ya habis menang Iran. Berarti Qatar melawan Iran lu pilih? Gua pilih nomor 4. Wah, heblok gua lu. Pilih ya bisa. Ya pilihnya Iran apa Qatar. Ini gua buka ah biar enak nyiramnya. Gua pilih Iran. Iran. Hmm. Berarti finalnya nanti insya Allah di tanggal 10 Korea Selatan lawan Iran berarti. Nah, iya. Jadi negeri ginseng, apa ya julukannya ya? Warrior. Warrior apa ya Korea Selatan? Sepatu. Sepatu. Sepatu warrior. Enggak ada tuh ada warrior. Gitu. Warrior Tiger. Warrior Tiger ya? Ya kali. Ya lu kali. Gua asal nyebut aja. Lu mau percaya banget kalau gua mau apa juga kali lu percaya aja. Lu nyebur noh, kali noh. Ya pokoknya julukannya ya udah nama negaranya aja biar enggak ribet. Nah, iya, melawan Iran. Oh. Sengit itu. Kurasa tuh. Tuh menurut lu gimana? Yang mana? Yang oh, dulunya belum ya? Lagi belum. Iya. Mau nanya mulu sih habisnya. Habisnya kalau mau tanya lu pengen jawab apa itu mulut lu? Iya, dari sekarang lu gue tanya. Lu enggak usah jawab. Ya, iya. Diam aja tuh. Diam. Nah, itu kan apa Yordania lawan Korea Selatan. Prediksi Kuna Mega. Udah lu udah pakai diem. Katanya lu diem. Ini bercanda ini. Oh, kita canda. Ini. Tadi kan udah Yordania Korea Selatan, Korsel yang menang. 2-1 tapi sampai perpanjangan waktu. Oh, udah tadi. Iya. Nah, itu kan Qatar lawan Iran. Ya, kalau gua Qatar lawan Iran, gua milih Qatar. Yang akan menuju puncak. Di partai final, karena faktor-faktor X-nya banyak kak, non teknisnya kayak dia sebagai tuan rumah, dukungan supporter, dukungan keluarga, pasti mencurahkan tenaga sampai minyak darah penghabisan minyak, curah minyak lah, ya tadi lu bilang gitu, maksudnya tenaganya semangat juang, oh, semangat juang, menampilkan pemain terbaik karena ditonton ribuan penonton rakyatnya. Memenuhi stadion. Ya kalau gue Qatar Iran itu Qatar karena faktor XX-nya kayak ya supporter itu sih. Semoga aja prediksi kita benar. Iya. Tapi menurut kalian nih yang nonton kita, prediksi kalian yang akan mencapai final siapa aja? Komen aja dah, silakan dah. Menurut kalian siapa yang akan menuju final? Itulah prediksi kita di semifinal Piala Asia. Siapakah yang mampu menembus partai final? Jangan lupa subscribe terus, pantengin dan tonton di channel @kunemegas1.